Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service of Smartphone. Ini malam saya kerja. Biasanya saya nggak kerja ini, cuman karena berhubung ada kasus jadi saya kerja. Ini saya mendapatkan kasus Nokia TA 1029 seperti ini. Nah, kasusnya panggilan darurat saja atau tidak ada layanan di bagian sinyal meskipun kartunya sudah dipasang. Ini kenapa sampai saya cas, karena baterainya lowbat, terus juga ini konektor chargernya juga agak susah ini. Ya, seperti ini kasusnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita eksekusi. Ini kenapa saya bongkar biar lebih cepat, dan HP ini juga sudah pernah di servis. Ini kartu saya pribadi. Kita lepas satu persatu. Di sini saya akan mengganti IC sinyal atau IC WTR. Ini karena IC RF-nya di belakang itu sudah pernah dibongkar ya, di servis. Dan IC bagian WTR-nya juga. Di sini saya putuskan untuk mengganti IC-nya, mungkin yang pertama itu IC-nya kurang bagus. Jadi akan saya ganti kembali. Tipe IC-nya itu nih. WTR 4905 milik Redmi 3 atau A37, Oppo, banyak kok ini ya supportnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita eksekusi ya. Kita angkat terlebih dahulu yang WTR bawaannya. Kita beri flux sedikit dan kita angkat IC-nya. Ini IC-nya sudah terangkat. Langsung kita ganti. Dan saya bersihkan terlebih dahulu ya di bagian sini. Saya kan bersih, ini harus bersih ya, karena kalau nggak bersih nanti ada yang nggak menempel
kerja dua kali. Insya Allah udah bersih, lanjut kita ganti. Mohon maaf ya, video saya itu manual, nggak saya edit, jadi ya apa adanya, mau tarik sana tarik sini karena nggak ada waktu buat editnya. Tidaknya real, dan mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman yang mendapatkan kasus serupa. Ya, isinya lumayan kecil. Mana lagi? Kita reflux sedikit dan kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pas, karena tadi ada telepon jadi kurang. Ini sambil menunggu saya angkat telepon dulu ya. Kita lanjut, tadi ada yang telepon sambil menunggu ini panas. Panas lagi, dingin. Ini kayak sudah dingin. Oke, coba kita pasang, mudah-mudahan hasilnya done. Pasang kamera sekalian. Insya Allah sih pemasangannya pas, mudah-mudahan sih. Coba pasang kartu. Hidupkan, bismillahirrahmanirrahim. Ini baterainya lopet nih. Udah.
mudah-mudahan sinyalnya aman. Kita tunggu. Coba. Alhamdulillah. Nah, ini sinyal 4G-nya keluar. Tuh. Mantap. Coba cek pulsa. Don. Pulsa saya cuma 134 rupiah. Alhamdulillah masih diberikan rezeki yang mudah. Mungkin hanya itu tutorial sederhana dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mendapatkan kasus serupa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.